Halo teman-teman, masih berjumpa dengan saya Eka, dosen di Universitas Paramadina. Dan hari ini kita sudah sampai pada episode yang ketiga. Dalam episode ini, sebetulnya kita akan membicarakan sesuatu yang sebetulnya juga menarik dan banyak pertanyaan yang sering muncul di kalangan teman-teman yang sedang menulis skripsi atau tesis. Pertanyaan itu sebetulnya sangat sederhana. Gimana sih Pak, kok membuat judul atau membuat topik yang menarik itu sulit? Pertanyaannya kan itu sebetulnya, yaitu kesulitan dalam menentukan judul atau topik yang sedang ingin diteliti atau sedang ingin dipelajari dalam tesis atau dalam skripsi yang ada. Tapi pada kesempatan ini memang secara khusus sebetulnya ini akan banyak mengulang mata kuliah-mata kuliah metodologi penelitian atau metode penelitian yang sudah pernah teman-teman juga dapatkan. Jadi sebetulnya ini hanya mengulang atau sebetulnya merefresh kembali apa yang sudah pernah kita punyai atau sudah pernah kita alami. Pertanyaan itu atau pertanyaan mengenai kenapa sih kita sulit menentukan topik atau judul atau tema skripsi yang akan kita buat. Seringkali saya bertanya-tanya, apakah memang sulit? Karena kalau misalnya itu sulit, maka sebetulnya kita mengerjakannya pun juga akan sulit. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Karena sebetulnya topik atau judul atau tema yang akan kita teliti itu sebetulnya akan memagari atau memberikan arah sebetulnya yang akan kita teliti. Nah, tentu saja itu nanti akan dipertegas lagi di dalam rumusan penelitian. Tapi ya, saya akan berbagi share atau berbagi tips atau berbagi tricks bagaimana sih sebetulnya yang harus kita lakukan atau harus kita sikapi kalau misalnya kita mengalami kebuntuan, terutama yang berkaitan dengan soal judul dan topik itu. Nah, tapi sebelum masuk pada hal-hal yang detail, maka sebetulnya saya ingin menempatkan itu dalam sebuah konteks. Konteksnya itu begini, bahwa skripsi atau tesis itu adalah studi mandiri. Itu pertama yang harus kita sadari, studi mandiri. Dan menarik atau tidaknya dari studi mandiri tersebut itu tentu saja akan tergantung dari bagaimana kita mengulik, kemudian merefleksikan, mengembangkan argumentasi-argumentasi yang ada di dalam tesis atau di dalam skripsi tersebut. Tapi dalam perjalanan selanjutnya kan itu pasti akan menjadi jatuh bangun gitu ya. Bagaimana sih kebingungan, sepi dan sebagainya itu pasti akan menyerang kita bagi para penulis skripsi atau tesis tersebut. Maka hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah sebetulnya sebelum kita masuk pada soal skripsi itu sendiri, maka sebetulnya kita harus baca-baca terlebih dahulu skripsi-skripsi sebelumnya. Jadi pada proses kuliah-kuliah gitu ya, jangan sampai lupa kunjungi perpustakaan. Nah, itu yang paling penting gitu ya. Kunjungi perpustakaan. Jangan sampai perpustakaan itu hanya tempat ngadem karena AC-nya lebih dingin dibandingkan di kelas atau yang lain. Okay. Jadi membaca skripsi orang lain itu adalah cara untuk membuka wawasan. Oh, ternyata ada skripsi-skripsi yang sudah dibuat dengan model seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga sebetulnya dalam menentukan judul atau menentukan topik, sebetulnya kita tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu terburu-buru, mulailah dengan mencari referensi-referensi yang
yang sudah pernah dibuat, ya, dalam hal ini tesis atau skripsi yang sudah ada. Ya memang harus tahan baca. Ingat, modal utama dari penulisan skripsi atau tesis itu adalah membaca. Selain membaca, kemudian baru kemudian nanti ada dengan menulis. Nah, hanya memang perlu ada keterampilan tersendiri, seni tersendiri untuk bisa mengatakan itu tadi. Karena skripsi orang kan banyak, gitu. Ya, bagi Anda yang dari komunikasi, ya mulai batasi, ya mulai dibatasi tema-tema atau skripsi-skripsi yang mau dibaca itu atau tesis-tesis yang ingin dibaca itu adalah tesis-tesis ilmu komunikasi terlebih dahulu, baru kemudian mungkin bisa beranjak ke tesis-tesis atau skripsi-skripsi yang di luar komunikasi. Jadi dapat dikatakan sebetulnya kita melakukan penelitian kecil mengenai judul-judul skripsi terlebih dahulu. Ini menariknya, ya. Ini menariknya bahwa Anda harus mampu melihat secara jeli judul-judul skripsi yang sudah ada, sehingga Anda bisa menentukan judul yang Anda buat secara original. Nah, ketika judul-judul tadi itu sudah terkumpul, maka Anda mulai harus mengklasifikasikan mana dari tema-tema skripsi komunikasi atau tesis komunikasi atau tesis politik atau tesis ekonomi dikelompokkan pada klasifikasi yang sudah Anda minati. Jadi kalau misalnya Anda meminati bidang kajian media, misalnya seperti itu, ya, berarti Anda mulai meneliti judul-judul yang berkaitan dengan soal kajian-kajian media. Bagi Anda yang di PR, ya di PR. Bagi Anda yang di marketing, komunikasi pemasaran, ya Anda berputar di situ. Jadi melihat judul-judul sekaligus melihat minat, ya melihat minat yang kita punyai. Itu penting karena ini kita melakukan apa namanya sinkronisasi antara minat dengan tema-tema yang sudah pernah ada, semacam itu. Jangan sampai justru ketika kita sedang melakukan studi mini tentang judul tadi, kita justru malah juga mendapatkan kesulitan. Nah, baru setelah itu Anda mulai mengklasifikasikan beberapa tema-tema yang menarik bagi Anda. Karena apa? Karena menarik bagi Anda belum tentu menarik bagi yang lain. Tapi yang paling penting yang harus diperhatikan adalah menarik bagi Anda. Meskipun itu perlu harus ada diskusi terus-menerus dengan supervisor gitu ya, atau advisor atau pembimbing skripsi gitu ya, yang nantinya juga bisa membantu Anda untuk mengangkat masalah, ya, untuk mengangkat masalah dari topik atau tema yang sudah ada, semacam itu. Jadi ini hanya untuk melakukan perluasan perspektif atau perluasan cara pandang, sehingga tidak hanya itu-itu saja. Nah, yang kedua, tentu saja Anda harus rajin juga membaca media-media. Jadi istilahnya kalau saya mengatakan bahwa jadikan diri kita itu tetap membuka mata, membuka mulut, tapi juga membuka telinga. Jadi ada tiga indera yang kita apa namanya buka lebar-lebar, terutama dari berita-berita atau dari taruh saja dari majalah atau dari jurnal yang dibaca atau apapun, ya apapun boleh itu, ya karena dari situ ketika Anda sudah mempunyai judul-judul, mempunyai referensi judul, Anda bisa mempunyai gambaran kira-kira nanti arahnya itu Anda mau kemana. Kemudian Anda mendapat berita-berita dari luar atau berita-berita dari media, itu Anda melakukan sinkronisasi, Anda melakukan penggabungan dari beberapa pernyataan-pernyataan atau proposisi-proposisi yang memang, atau konsep-konsep yang memang harus diperhatikan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa Anda harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Jadi bisa jadi topik atau tema itu mungkin relevan pada tahun 80-an, ya, 80-an, tetapi tidak begitu relevan kembali tepat tahun 2000-an, apalagi kalau kita sudah sampai pada 2020-an. Nah, tentu saja harus ada apa namanya
penyesuaian kondisi. Jangan sampai penelitian yang di tahun 60 dibawa lagi ke tahun 2020, meskipun sebetulnya bisa saja sebetulnya untuk melakukan pendalaman, untuk melakukan pengujian semacam itu. Hanya memang kita perlu melihat apakah memang apa yang sudah terjadi di tahun 60-an misalnya, atau tahun 70-an, atau tahun 80-an sudah pernah diteliti, itu masih relevan nggak dengan kondisi kita sekarang? Nah, tentu saja itu harus kita gunakan akal dan nalar kita untuk bisa menghubungkan di mana hubungan antara penelitian yang terdahulu dengan kondisi-kondisi sekarang yang sudah ada. Nah, selanjutnya, yang tentu saja juga patut untuk menjadi perhatian adalah ketika tadi untuk melihat kembali relevansi dari kondisi yang sekarang ada, ya, tentu saja adalah yang lain adalah signifikan. Penting nggak? Ya, penting nggak dibicarakan sekarang? Ya. Tema itu, ya, tema yang sudah diteliti itu, penting nggak untuk dibicarakan sekarang? Atau masih ada suara nggak di sekarang itu ya? Ketika masih ada suara dan bisa jadi sebetulnya suara itu masih belum terartikulasi secara tinggi, bisa jadi itu menjadi sebuah insight ya, sebuah insight bagaimana sebuah judul penelitian atau topik itu bisa dibahas lagi. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi pertimbangan Anda. Yang kedua, yang selanjutnya adalah bahwa pastikan tema yang kita pilih, meskipun itu sangat eksotik atau bisa menjadi sebuah masterpiece misalnya kayak gitu, tapi ada waktu enggak gitu ya? Ada waktu enggak? Ada sumber pembiayaan yang mencukupi tidak mengenai topik tersebut ketika kita teliti sekarang. Jadi perlu harus ada pertimbangan di sana bahwa tema sebagus apapun kalau itu tidak jadi, gitu ya, ya sama aja, gitu ya. Ingat, skripsi yang baik atau tesis yang baik adalah tesis yang selesai, bukan tesis yang hanya berhenti di angan-angan saja. Itu baru dikatakan sebagai tesis yang selesai atau tesis yang baik. Soal nanti diujikan mendapatkan nilai baik itu hanya bonus, gitu ya. Nah, kemudian yang perlu juga Anda harus lakukan, teman-teman juga harus lakukan, ikuti aktif seminar, aktif di workshop tertentu yang itu mencari topik-topik yang kira-kira sangat menarik untuk dilakukan, dan itu menjadi sebuah sebuah usaha yang cukup bisa harus diapresiasi, ya, mendapatkan informasi-informasi selain dari media, selain dari tesis, selain dari skripsi yang sudah pernah dibuat, selain dari jurnal, selain dari yang lain semacam itu, Anda juga bisa mempunyai insight-insight skripsi atau workshop itu insight-insight skripsi dan tesis itu dari workshop atau dari seminar. Jadi jangan kupu-kupu gitu ya, kupu-kupu kuliah pulang atau kunang-kunang gitu ya, kuliah nangkring gitu ya, kayak gitu. Jangan jadi orang-orang model seperti itu. Ya. Itu nanti hanya tinggal sisanya jadi tempe gembus gitu ya. Jadi tempe gembus ya, ada tantangan misalnya seperti itu. Baik. Selanjutnya tentu saja ya ini memang butuh sosialisasi juga, yaitu adalah bahwa Anda juga harus bisa berdiskusi ya, berdiskusi dengan teman-teman atau berdiskusi dengan dosen pembimbing atau berdiskusi dengan dosen-dosen yang sudah pernah Anda kenal atau sudah Anda kenal. Itu penting, bertemu dengan orang lain, saling berdiskusi, saling berinteraksi untuk mendapatkan pencerahan, karena bisa jadi sebetulnya pencerahan itu tidak berasal dari buku, tidak berasal dari dari skripsi, atau tidak berasal dari mana, dari tesis yang sudah pernah ada, tapi bisa jadi sebetulnya tesis yang menarik itu adalah tesis yang berasal dari hasil diskusi, hasil ngerumpi. Jadi jangan takut ngerumpi. Ngerumpi, ada ngerumpi yang ilmiah. Ngerumpi yang
istilahnya selalu akan ada isinya. Jangan lupa itu ya, bahwa bisa jadi sebetulnya sisi menarik dari tesis atau dari skripsi itu justru dari hasil rumpi dari teman-teman. Nah, yang lain adalah bahwa jangan lupa gitu ya, jangan percaya pada satu judul saja ya, jangan percaya hanya pada satu judul saja. Jangan. Tidak. Yang paling penting adalah bahwa Anda harus mempunyai beberapa rancangan judul atau beberapa rancangan tema semacam itu. Dan itu memang harus menarik ya, harus menarik bagi Anda. Bukan masalah mudah atau sulit, bukan, tapi yang menarik dari Anda. Karena apa bedanya kalau mudah dan sulit semacam itu? Ya, tentu saja bedanya adalah kalau misalnya itu pertimbangannya mudah dan sulit, nanti dapat kesulitan sedikit, lenyek, ya, tempe gembus gitu ya, tempe gembus gitu. Tapi kalau diminati, kalau di apa namanya, tertarik dari awal dan itu menjadi passion Anda untuk selama ini, bahwa Anda lulus dengan tingkat keahlian tertentu, maka mau tidak mau ya Anda harus mencari tema yang memang benar-benar menarik passion Anda untuk meneliti. Kalau skripsinya atau tesisnya itu ada passionnya itu ya, mau nanti narasumbernya di neraka itu pasti akan dikejar sampai ke neraka level 7 gitu, semacam itu. Kalau misalnya itu sampai benar-benar terjadi, jadi kesulitan sedikit Allah bisa dialami, kesulitan dikit Allah dialami semacam itu. Itu sebetulnya kondisi di mana kalau misalnya kita itu menarik dan emang menjadi minat saya, minat kita masing-masing dengan beberapa level tadi, maka sebetulnya saya bisa menyatakan bahwa itu bisa menjadi menarik. Dan sejauh mana Anda menjelaskan kepada orang lain bahwa ini adalah menarik, adalah kemampuan yang memang harus dibutuhkan dan kemampuan yang memang harus dikejar terus-menerus selama ketika kita berproses dalam penulisan skripsi dan tesis tersebut. Yang lain tentu saja tesis tersebut juga harus mempunyai, atau skripsi tersebut harus mempunyai manfaat. Jangan hanya sampai meneliti sesuatu yang hanya untuk memuaskan diri sendiri saja. Tapi pergunakan bahwa tesis tersebut harus mempunyai manfaat, gitu ya, mempunyai signifikansi kepada siapa? Kepada masyarakat. Maka carilah topik-topik yang menyinggung juga permasalahan-permasalahan masyarakat, dimensi-dimensi problematika masyarakat semacam itu. Ingat, menulis skripsi bukan hanya sekedar melatih kita dalam menggunakan tools-tools dalam penelitian, tetapi sebetulnya juga kita juga dilatih untuk bisa membantu masyarakat menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Nah, saya yakin bahwa kalau misalnya hal-hal tersebut itu bisa dielaborasi lebih jauh lagi, maka saya yakin ya pasti skripsi dan tesis Anda itu mempunyai sesuatu yang bernilai atau setidak-tidaknya menarik bagi publik semacam itu. Baik, itu sih sebetulnya yang ingin saya share, ingin saya bagikan kepada teman-teman. Mungkin tidak memuaskan di sana sini, mungkin bisa ditanyakan lewat komentar di bawah, di kolom bawah ya, nanti bisa dihubungi gitu ya. Yang jelas adalah bahwa keberhasilan kita untuk menarik atau tidaknya sebuah tema atau topik itu tentu saja akan tergantung pada diri kita, dan diri kita dianugerahi beberapa bakat, dianugerahi beberapa bekal ya, nalar kita, pikiran kita, hati kita untuk selalu awas gitu ya, awas dengan segala macam kejadian yang kita alami. Dan dari situlah mungkin adalah berkat Anda atau berkah Anda untuk bisa mendapatkan sebuah
topik skripsi atau tema tesis yang cukup menarik. Baik, itu saja. Mungkin bermanfaat, dan terima kasih Anda bisa tetap melanjutkan dan tetap semangat untuk melakukan tulisan-tulisan di tesis macam itu. Yang jelas adalah bahwa tesis itu bukan tesis yang menyusahkan. Tesis atau skripsi bukan sesuatu yang membebani kita. Tapi justru tesis tersebut akan menjadikan diri kita lebih bermanfaat. Dan kita diharapkan bisa berlomba-lomba untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa di lain kesempatan di minggu depan dengan mungkin tema yang lebih menarik lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe pada laman ini. Terima kasih dan sampai jumpa.